Ya pemirsa, Toyota resmi meluncurkan All New Avanza dan All New Veloz generasi terbaru, hadir dengan berbagai perubahan dan peningkatan fitur yang diyakini mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna. Kedua model kini mendapat pembaruan yang menyeluruh, baik dari desain, basis yang digunakan maupun fitur-fitur terbaru. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian Informasi Jek TV. Saya Yurita Melani undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Toyota meluncurkan All New Avanza dan All New Veloz yang dilaksanakan sampai minggu ini di Jamtos Kota Jambi. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber dari pihak Toyota, yakni Danar Hasmoro, Sales Manager Agung Toyota, Ihsan Hafirudin, Branch Manager Agung Toyota Jambi Kipin, serta Trio Desma Diaono, Branch Manager Agung Toyota Jambi Pal 10. Avanza dan Veloz dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda, di mana Avanza dikembangkan sebagai kendaraan multifungsi, sedangkan Veloz lebih menitik beratkan pada sisi emosional dengan tampilan stylish dan kaya fitur. Perubahan yang sangat besar didapat di Toyota All New Avanza dan All New Veloz, mulai dari eksterior, interior, mesin, transmisi, fitur, dan semua aspeknya kini berubah menjadi semakin superior. Anda akan terpukau dengan bentuk baru secara keseluruhan, mulai dari desain lampu depan yang berteknologi LED dengan sein sekuensial, hingga penampang grill berukuran besar yang membuat sisi eksteriornya sangat elegan dan berkelas. Penggunaan teknologi canggih juga dimanfaatkan untuk menjadikan fitur Toyota Safety Sense, wireless charging, panel instrumen digital, kantung udara 6 titik, electronic parking brake dengan fitur auto hold dan lainnya. Avanza generasi terbaru ini juga dapat menghasilkan efisiensi konsumsi bensin yang semakin baik berkat berbagai teknologi. Selain itu, penerapan teknologi dual VVT-i yang memang telah terbukti andal dan tahan lama dalam menghasilkan tenaga yang memadai dengan efisiensi bahan bakar yang optimal di berbagai kondisi jalan. Hadir sebagai dua brand yang berbeda, All New Veloz lebih difokuskan untuk dapat memenuhi kebutuhan mobilitas bagi yang lebih mementingkan sisi emosional atas sebuah pencapaian. Sementara All New Avanza dipersiapkan bagi yang ingin mencari partner mobilitas terbaik, dapat diandalkan dan memberikan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga. Baik itu All New Avanza maupun All New Veloz menjadi market leader dan menjadi pilihan utama bagi keluarga di Indonesia untuk bisa dijadikan sebagai kendaraan pilihan. Sesuai dengan namanya, multi-purpose vehicle MPV diharapkan bisa memenuhi segala macam kebutuhan dan juga bisa digunakan hampir di seluruh kontur di Indonesia. Harapan menjadi pilihan utama bagi keluarga Indonesia. Khusus pelanggan Toyota, selama pameran di Jamtos sampai hari Minggu ini akan diberikan penawaran khusus dan terbatas. Bagi pelanggan Toyota yang ingin trade-in atau tukar tambah dengan subsidi tambahan 1 juta, diberikan selama periode launching. Kemudian dengan program Easy Deal untuk cara mudah memiliki Toyota yang memudahkan cicilan bertahap dengan cicilan mulai dari 2,9 juta per bulan. Dan selama pameran di Jamtos akan ada door prize menarik setiap harinya. Iqbal, Jek TV, melaporkan.